Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim Tentunya masih di channel Kim TV Official Di video kali ini saya akan share dan review Config terbaru untuk Kikem BSQ81 Yaitu Config gopix Siang Malam Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu apk nya yaitu Gcam BSK 81 untuk yang saya gunakan kali ini yaitu versi GV1Z Fix ya teman-teman Oke, okay, kalau sudah di-download silakan di ya. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, okay, kalau sudah terinstall untuk tampilan standarnya seperti ini ya. Untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting ya. selanjutnya pilih config lalu kita save kemudian save ini bertujuan untuk membuat folder mgc81101 config yang ada di dalam folder download yang nantinya kita akan taruh file config nya di folder tersebut selanjutnya silahkan di download config nya Semuanya untuk linknya ada di deskripsi ya teman-teman Dan seperti biasa nanti untuk confignya ada di mediafire Kemudian untuk confignya dalam format zip dan per password Untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya Oke kalau sudah terdownload Untuk filenya dalam format zip langsung saja di extract ya teman-teman untuk ekstraknya, kalian bisa menggunakan uh, file manager bawaan, atau jika tidak bisa ekstrak menggunakan file manager bawaan, kalian bisa menggunakan aplikasi ZArchiver untuk linknya ada di deskripsi. Kemudian, masukkan passwordnya di sini ya. Untuk passwordnya, muncul di dalam video ini ada di atas menit ke-5 sampai menit ke-8 ya. Pokoknya antara menit ke-5 sampai 8 muncul selama lima detik warna kuning ya untuk tulisannya. Kalau sudah silakan dibuka foldernya dan di dalamnya terdapat 5 config dalam tiga format viewfinder ada JPEG, uv dan Auto. Silakan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian. Serta saya sediakan juga untuk konfig spesial untuk vivo y series dan juga config fix astro blank hitam ya buat yang mengalami uh, mode astro nya blank hitam khususnya di Redmi Note 8 Oke okay, kalau sudah silahkan di copy ya di copy di sini saya copy semuanya di copy atau dipindah ke penyimpanan internal Selanjutnya masuk ke folder download. Lalu MGC 81101 config dan kita tempel di sini. Oke, kalau sudah silakan buka lagi gcam nya Kemudian lakukan restore config nya dengan cara tap dua kali di sini. Selanjutnya pilih config nya karena device yang saya gunakan di sini Redmi Note 10 ya untuk level kamera 2 HP nya ada di level 3 maka saya gunakan yang YUV untuk device yang lain silahkan disesuaikan dengan level kamera 2 HP nya ya teman teman seperti ini oke untuk restore config nya sudah selesai dan seperti inilah untuk fitur fiturnya ya untuk Gcam ini support aux line, teman teman ada 1.0 ini untuk kamera utama 1.4 untuk lensa ultrawide dan 18 untuk lensa makro dan ini masing-masing device tampilannya nggak sama ya untuk angkanya berbeda-beda kebetulan untuk di device saya Redmi Note 10 itu 10 14 dan 18 untuk device yang lain itu tampilannya akan berbeda Oke dan untuk selanjutnya langsung kita tes ya teman-teman yang pertama, saya akan mencoba kamera utamanya terlebih dahulu. Kali ini, AWB Off ya, AWB-nya Off. Kita tunggu beberapa saat ya, dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Hasilnya mantap ya, untuk warnanya pas, tidak over saturasi. Ini untuk AWB Off. Kemudian, selanjutnya coba AWB-nya kita on kan? Untuk proses shoot-nya cukup cepat ya, seperti ini, teman-teman. Jadi, perbedaannya tidak terlalu signifikan antara AWB off dan juga on ya, untuk warnanya pas ya, natural ya, untuk hasilnya dari config kali ini sesuai dengan namanya yaitu config Google Pixel seperti itu teman-teman. Jadi config ini cocok di semua kondisi. Kemudian ini untuk lensa ultrawide-nya ya yang 1.4 kita coba. Ya, untuk lensa ultrawide-nya di sini sedikit lebih colorful ya. Memang sengaja untuk ultrawide untuk foto-foto landscape ya biar warnanya lebih keluar di sini untuk saturasinya agak saya tinggikan sedikit ya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk beberapa sampel foto lensa ultrawide ya. Dan juga lensa utama di siang hari seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita coba mode portrait ya. Untuk objek orang teman-teman. Kali ini objek orang mode portrait sedikit di zoom, dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Oke, okay. untuk bokehnya rapih ya, seperti yang terlihat di layar. Untuk warna kulit juga aman, tidak over ya, untuk warnanya pas natural, teman-teman. Jadi config ini cocok di semua kondisi baik siang hari, malam hari dan semua objek tentunya. Ini untuk malam hari ya juga bagus untuk objek orang. Selanjutnya kita coba untuk foto Milky Way kali ini malam hari. Kita cari dulu titik milky way-nya. Kali ini, saya menggunakan aplikasi Star Tracker ya, untuk membantu mencari titik milky way biar lebih pas, ya, biar lebih mudah untuk menemukan titik milky way. Kan, kita arahkan ke yang ini ya, yang M8. Teman-teman, kita cari M8 yang dekatnya Sagittarius, ya, kita coba cari. Nah, ini teman-teman agak sedikit. jadi aplikasi ini bisa mencari titik Milky Way yang pas ya nah ini kita cari yang dekatnya Sagittarius ini teman-teman di bawahnya Scorpion ya di bawahnya Scorpion yang M8 merah ini ini adalah pusat titik Milky Way Oke kalau sudah kalau sudah pas usahakan tidak dirubah ya untuk arah kameranya untuk arah kamera kalian tidak boleh dirubah dan pastikan menggunakan tripod selanjutnya kita masuk ke mode malam kemudian astrofotografinya jangan lupa di on kan ya astrofotografi kita on kan lalu untuk fokusnya kita pakai fokus infinity atau fokus paling jauh ya fokus tak terbatas teman-teman karena kita akan mengambil objek bintang kemudian usahakan pakai timer untuk mengurangi gerakan ya atau mengurangi getaran ketika kita mengambil gambar biar hasilnya lebih maksimal oke time dapat dua setengah menit ya kita tunggu saja dan ini tidak harus kita tunggu sampai selesai ya usahakan jangan lebih dari satu menit ya biar untuk bintangnya itu nggak lonjong teman-teman kalau kalian temnya terlalu lama sampai 3 menit bahkan 5 menit itu nanti untuk bintangnya itu lonjong-lonjong karena bintang itu selalu bergerak terus ya makanya usahakan uh, paling lama 1 sampai 2 menit lah itu sudah paling lama kemudian usahakan di atas 15 detik ya seperti itu oke langsung kita stop saja tidak perlu lama-lama teman-teman untuk foto astrofotografi ya kita tunggu beberapa saat ya Nah seperti ini hasilnya teman-teman mantap banget ya ini tanpa edit seperti ini nanti kita bandingkan yang sudah diedit ya ini yang belum diedit itu hasilnya seperti ini kelihatan ya teman-teman untuk titik milky way nya seperti ini ini yang kita cari menggunakan star tracker tadi ya yaitu titik M8 tadi yang sebelahnya Sagittarius ya di bawahnya Scorpion nah seperti ini ini Foto original tanpa edit, ya. Seperti ini mantap. Kemudian, ini yang sudah saya edit. Untuk editnya, saya menggunakan aplikasi Snapseed, teman-teman. Nah, seperti ini, saya hanya menambahkan detailnya saja, ya, untuk biar detailnya lebih dapat. Nah, seperti itu. Nah, sama ini, ini yang sudah saya edit. Oke, okay, mantap, teman-teman! Untuk semua kondisi, semua objek, ya. Kemudian, yang terakhir ini, pengetesan untuk objek kecil, ya, atau objek makro. Kita coba objek makro menggunakan. Oke, okay. kita coba lihat seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi, Mantap banget, ya! Semua objek, semua kondisi untuk objek makro menggunakan mode potret juga bisa, ya. Seperti ini, teman-teman. Oke, mantap, ya! Jadi, config ini cocok banget di semua objek, semua kondisi. Dan tentunya, baik malam hari maupun siang hari, oke-oke okay -okay saja. Oke, okay? cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.